Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Baik yang hadir di gedung gereja, di Zoom, ataupun di YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema Tuhan, aku ingin mengikut Engkau. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Adineto Kristanto dari GKI Kedoya. Bagi Bapak Ibu yang membawa alat komunikasi, diharapkan untuk menonaktifkan atau memasang mute senyap atau silent selama ibadah berlangsung. Mari sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus dalam kebaktian Minggu 3 Juli 2022 pukul 8 pagi. Kebaktian perjamuan kudus hanya dilaksanakan satu kali. Umat diundang untuk berpartisipasi dan menyiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur. Pada hari Rabu, 29 Juni tahun 2022, jam 19.30. Renungan dari Mazmur 121 akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis, setiap hari Kamis, jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita bersekutu di dalam rindu. Pada hari Jumat, 1 Juli 2022 pukul 10 pagi, dengan tema Kemurahan Tanpa Memanjakan, Firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Bernadette Florenza da Lopez dari GKI Maulana Yusuf. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rintu Tampu Bolon atau Pendeta Hizkia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, sungguh bersyukur hari ini kita kembali beribadah, memuji dan menyembah Dia, Allah yang Maha Besar, sebagai perisai yang hadir bagi umat-Nya. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur dengan bergemar. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap. Jalanlah Dia di badai kencang. Yang Maha Besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah. Yeah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, hidup yang dijalani penuh dengan begitu banyak pilihan. Pilihan-pilihan itu tentunya dapat saling bertentangan. Karenanya perlu kebijaksanaan untuk memilih yang terbaik. Mengutamakan apa yang menjadi kehendaknya di tengah begitu banyak pilihan yang ada dan membentang di hadapan kita. Pernyataan Tuhan, "Aku ingin mengikut engkau," merupakan keputusan atas pilihan untuk mengikut Kristus, Sang Guru dalam hidup kita. Hidup sebagai pengikut Kristus berarti bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup bersama dengan Allah dan bertekad untuk mewartakan kerajaan Allah serta terus berjalan dalam kehendak-Nya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Harus dengan jujur kita akui tidak mudah bagi kita untuk menghayati arti menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kerap kali kita hanya berfokus pada diri sendiri. Apa yang menjadi kenyamanan dan kesenangan kita hingga mengabaikan panggilan Tuhan dalam keseharian hidup ini. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Dalam keheningan ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Ketika Engkau menghendaki kami untuk terus setia dan taat pada panggilan mengikut Kristus, kami justru kerap mengingkarinya. Kami menjadi pribadi yang tidak setia, tidak berani bayar harga atas keberadaan kami sebagai pengikut-Mu. Ketika Engkau menghendaki kami untuk tidak hanya fokus pada ego dalam diri, yang terjadi justru sebaliknya. Kami menjadi pribadi dan komunitas yang mengedepankan kepentingan diri, tidak peduli kepada sesama. Bahkan kami justru abai pada panggilan untuk menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Karenanya dalam kerendahan hati kami memohon, ampuni dan kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ajar dan bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk menghayati arti menjadi pengikut Kristus. Senantiasa memberikan yang terbaik melalui karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah hidup yang kami jalani. Inilah ungkapan penyesalan kami. Demi Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Thank you.
Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita pengikut Kristus yang dengan sungguh-sungguh mengaku dan menyesali dosa di hadapannya, diberikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam firman-Nya dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami siap untuk merenungkan bagian dari sabda firman-Mu. Kami siap untuk membaca dan merefleksikannya di dalam kehidupan kami sebagai para mengikut Kristus. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau yang menerangi setiap hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami supaya kami mampu untuk menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai orang percaya, sebagai pribadi yang mau mengikut Kristus, berbicaralah Tuhan ke dalam setiap hati kami, sehingga setiap kami dapat beroleh keteguhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Akan saya bacakan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus diurapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang
sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu ia bersiaplah. Ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebuah
Bacaan kedua menurut Galatia 5 ayat 1 dilanjutkan ayat 13 sampai 25. Galatia 5 ayat 1 dilanjutkan ayat 13 sampai 25. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri, kita akan membacakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 52. Dikatakan demikian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka
pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Saya sepertinya baru pertama kali khotbah di kebaktian umum di GKI Taman Aries. Saya Pendeta Adineto Kristanto dari GKI Kedoya, jadi tetangga sebelah Bapak Ibu. Ya, saya biasa disapa di jemaat Pak Neto gitu ya. Namanya kok aneh ya, memang nama saya itu berat bersih Bapak Ibu ya. Jadi memang spesial ya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema kebaktian, yaitu Tuhan aku ingin mengikut engkau. Nah, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bagian ini. Apakah slide saya bisa ditayangkan? Ya, terima kasih. Tuhan aku ingin mengikut engkau. Itu yang menjadi tema kebaktian kita hari ini. Merenungkan kembali makna sebagai orang percaya, sebagai pribadi yang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita untuk jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Enggak tayang ya? Saya akan menunjukkan satu gambar soalnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menebak kira-kira ini gambar apa ya. Apakah sudah bisa slide-nya? Belum. Ya, saya kalau begitu saya akan sharing aja dulu ya sambil menunggu slide-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau di Jogja itu biasanya wisata kulinernya yang terkenal apa? Gudeg. Di sini ada yang enggak suka gudeg? Ada enggak? Biasanya, nah ini kan muncul akhirnya. Sudah sarapan Bapak Ibu? Kalau belum ya silahkan melihat gudegnya gitu ya. Ya jadi wisata kuliner yang terkenal itu di Jogja adalah gudeg. Nah di sana ada satu gudeg yang kalau malam hari sekitar jam 10, jam 11 ke atas itu ramai sekali. Nih katanya Pak Hizkia kemarin habis cuti ke Jogja, nggak tahu saya gitu ya. Apakah Pak Hizkia ini orang yang suka kuliner? Menurut Bapak Ibu, Pak Hizkia suka kuliner nggak ini? Suka gitu ya. Ya. Apakah Pak Hizkia sudah mencoba gudeg kemarin di Jogja yang ada di ujung sana? Udah katanya ya.
gudegnya apakah seperti ini? Ya, tahu nggak ini gudeg apa? Namanya itu adalah gudeg pawon. Wah, Bapak Ibu, ini jam 10, jam 11 itu ramenya bukan main. Apakah tempatnya enak? Tempatnya nyaman buat makan? Sebenarnya enggak juga, Bapak Ibu. Dari luarnya aja udah kelihatan ya. Orang ngantri bukan di tempat seperti mall, bukan seperti GKI Taman Aries yang mengkilap gitu ya. Apa namanya, ubinnya, lantainya. Tapi jalanan biasa, gang biasa. Tapi apapun ditekatin, kalau itu enak, kalau itu khas, apapun ditekatin, antrinya sampai orang mau baris masuk kelas. Nunggu giliran. Makannya bukan di tempat makan yang mejanya bersih, ya, luas. Kalau mau makan, berdiri. Benar-benar di pawon. Pawon itu dapur. Dapurnya orang Jawa itu agak ketutupan sama video saya. Itu di belakang foto itu, di belakang video itu ada pawon. Itu masih zaman dulu, Bapak Ibu. Jadi masih pakai, nah itu kelihatan ya. Nah, masih pakai kayu bakar. Jadi bisa membayangkan kira-kira gimana sih rasanya pawon asap, berasap. Banyak orang di sana. Sebenarnya enggak nyaman buat makan itu enggak nyaman. Tapi gudegnya buat para pecinta kuliner, ini gudegnya enak. Gudegnya khas. Berbeda dengan gudeg-gudeg yang lain. Ada dimasak dengan kayu bakar itu udah rasanya wanginya beda gitu ya. Asapnya tuh bikin wangi gudegnya. Jadi sini saya bukan promosi ya, tapi mau menunjukkan betapa banyak orang-orang yang antri apapun dilakukan, ditekatin untuk makan gudeg. Maupun ngantri, maupun jam 11 malam, biasanya orang udah gak makan gitu ya. Kalau liburan, kalau traveling, udah lupain itu ya. Diet gak ada, skip dulu. Apapun ditekatin. Nah, menjadi murid Kristus juga sama. Sama. Mengikut Yesus tuh harusnya gitu dong. Apapun ditekatin. Kalau mau jadi pengikut Kristus, apapun dilakukan, apapun diturutin, apa yang menjadi kemauan Tuhan. Tapi terkadang kita pilih-pilih. Terkadang kita enggak konsisten. Enggak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada yang membedakan antara mengikut Kristus dengan makan gudeg. Ada yang beda. Kalau mengikut Kristus, kita udah dapat keselamatannya dulu. Kalau cari gudeg supaya kita kenyang, habis kenyang kita pulang. Kita tidur, apalagi malam hari, kita tidur, kita selesai. Kalau mau menjadi pengikut Kristus, ketika memutuskan menjadi pengikut Kristus, kita enggak selesai. Malah kita baru mulai. Kalau makan, kenyang, selesai. Enggak ada yang diperjuangkan lagi. Perjuangannya udah lewat, udah selesai, udah kenyang. Tapi menjadi pengikut Kristus, malah ketika kita memutuskan menjadi pengikut Kristus lewat sebuah proses pergumulan kita. Kita ikut kelas katekisasi. Kita mengikuti pembelajaran iman, pengalaman iman. Lalu kita dengan sungguh-sungguh memutuskan, ya saya mau mengikut Kristus. Di situ malah perjalanan iman kita dimulai kembali. Tidak selesai. Itu bedanya antara makan gudeg dengan pengikut Kristus. Kita punya salib masing-masing yang harus dipikul sebagai para pengikut Kristus. Bukan situasi yang nyaman yang kita dapatkan, bukan situasi yang mengenyangkan yang membuat kita nyaman bisa tidur. Tapi ada tugas, ada panggilan yang harus kita lakukan sebagai para pengikut Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-51 dikatakan tadi dalam Injil, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ini menjelang waktu Yesus
memasuki penderitaannya gitu ya. Belum dia disalibkan, dia memandang ke arah Yerusalem. Dia merencanakan sebuah perjalanan ke Yerusalem. Tetapi ternyata perjalanannya itu tidak semulus yang kita bayangkan sebagai sosok Tuhan yang punya kuasa. Dia tetap menerima penolakan. Dia mendapatkan penolakan. Di dalam ayat yang ke-53 dikatakan, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Perhatikan peta jalur ya, perjalanan Yesus. Gitu ya. Kita lihat bahwa Yerusalem itu sebenarnya ada di bawahnya gitu ya, di situ ada di bawah gitu ya. Jadi dari atas turun ke bawah gitu. Nah, itu di Yerusalem. Itu kalau mau ke Yerusalem sebenarnya kalau mau jalan cepat itu ya tinggal lurus saja. Terobos areanya orang ya, orang-orang di Samaria gitu. Tetapi waktu itu orang-orang yang ada di Samaria ini tidak mengizinkan Yesus lewat di sana. Enggak boleh. Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria. Ada gap antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yesus dan para muridnya ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Samaria ini sebenarnya berdarah Yahudi. Tetapi mereka ini mengalami kawin campur. Jadi mereka udah enggak murni lagi. Ya. Selain itu, selain kawin campur, memang ada beberapa bagian dalam teks kitab suci yang diubah oleh mereka dalam hukum Taurat. Mereka punya pusat peribadatan sendiri. Orang Samaria ini punya pusat peribadatan di Gunung Gerizim, Bapak Ibu, pusat peribadatan mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Jadi seakan-akan mereka ini saling bersaingan gitu dengan ajaran mereka, dengan wilayah mereka, dengan penganut agama mereka. Ada saingan. Padahal mereka sama-sama berdarah Yahudi. Mereka sama-sama menyembah Allah yang sama. Tetapi mereka mudah sekali bergesekan. Mereka saling menjelek-jelekan satu sama lain. Nih, coba kita merenungkan, kadang tuh orang-orang Kristen gara-gara berbeda gereja bisa saling ngejek. Gara-gara berbeda gereja saling menjatuhkan, mendiskriminasi, mengatakan wah itu salah, ini salah ajaran mereka, salah ajaran ini enggak benar. Dengan mudahnya kita terpancing seperti itu. Sama kondisinya dengan orang Yahudi, dengan orang Samaria waktu itu, mudah terpancing. Mendiskriminasikan satu dengan yang lain, menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Nah, di dalam peristiwa ini kita tahu bahwa ternyata menjadi orang Kristen itu sangat rentan berjumpa dengan penolakan. Penolakan itu enggak nyaman. Siapa sih yang nyaman untuk ditolak? Ditolak cintanya, lamar kerjaan ditolak, itu menyedihkan. Usulan atau pendapatnya ditolak. Itu tidak menyenangkan. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kadang gara-gara identitas kita sebagai Kristen, Kristen Protestan, udah tidak disenangi. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia mendapatkan penolakan, dia tidak mengikuti saran kedua muridnya untuk menghanguskan mereka dengan api. Tetapi Tuhan Yesus dengan tulus ya udah menyingkir. Bagaimana kita menghadapi penolakan karena kita orang Kristen? Bukan dengan cara kita menolak balik mereka atau melawan mereka atau membalas mereka. Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yaitu ketulusan. Bagaimana kita tetap hidup sekalipun kita menghadapi penolakan? Bagaimana kita tetap tulus menjadi seorang pribadi pengikut Kristus? Kita menunjukkan itu bukan dengan perlawanan, tetapi dengan sikap hidup kita. Tunjukkan orang Kristen itu harusnya gimana. Tunjukkan bagaimana Yesus itu mengajarkan kita sebagai orang-orang yang mengikuti dia. Ketika menghadapi penolakan, apa yang harusnya kita lakukan? Kita mudah untuk bercermin dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak marah-marah,
Tuhan Yesus tidak jengkel, Tuhan Yesus tidak dendam, Tuhan Yesus tidak membenci mereka, Tuhan Yesus tidak mengutuk mereka. Kalau Tuhan Yesus mau mengutuk mereka, bisa saja. Tuhan Yesus mau memerintahkan api turun dari langit, bisa saja. Tetapi toh itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus punya hati yang besar untuk menghadapi sebuah penolakan. Dan kita pun juga diajak memiliki hati yang besar, kasih yang besar. Ketika karena sebagai pengikut Kristus kita mendapatkan penolakan, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, ada orang yang gak suka dengan kita. Bagaimana kita menghadapi itu? Tanpa harus membenci orang itu. Tanpa harus menggerutu. Tanpa harus kita mendendam dengan mereka. Maka di dalam peristiwa ini ada peristiwa yang menarik ketika akhirnya Yesus melanjutkan perjalanannya. Apa itu? Kita akhirnya belajar untuk mengenal ada tiga tipe pengikut Kristus. Ada tiga tipe pengikut Yesus, Bapak, Ibu, Saudara. Kita lihat satu persatu. Ya, di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57. Ya, ini bicara soal tipe yang pertama. Tipe pengikut Kristus yang totalitas. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ada orang yang menyerahkan dirinya, ada orang yang memutuskan untuk mengikut Yesus. "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lihat respon Yesus di ayat berikutnya gitu ya. "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kamu mau mengikuti aku, maka kamu siap. Kamu harus tahu, kamu harus menyadari. Bahkan loh, aku itu ditolak untuk masuk melalui jalan orang-orang Samaria, untuk masuk melalui daerah orang Samaria, untuk mempersiapkan perjalananku di Yerusalem, di mana nanti aku akan menderita. Aku mempersiapkan sesuatu di Samaria aja ditolak, untuk beristirahat di sana aja ditolak. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Kamu bersedia enggak? Kamu sanggup enggak? Apakah kamu memiliki komitmen itu? Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita memutuskan menjadi muridnya, apakah kita sanggup menjadi pengikut? Kalau di dalam tradisi Israel zaman Tuhan Yesus, menjadi murid itu artinya mengikuti gurunya, apapun yang dilakukan oleh gurunya, kemanapun gurunya pergi, apapun yang diajarkan oleh gurunya, itu diikuti. Menjadi pengikut Kristus, mau mengikut engkau, berarti dia menyediakan dirinya untuk menjadi murid. Nah, kita siap enggak kalau kita menjadi murid itu? Kalau kita mengaku bahwa diri kita ini adalah pengikut Kristus, aku mengikuti engkau Yesus. Maka sebenarnya kita juga harus bersedia, totalitas. Kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan. Gimana sih rasanya ditusuk dari belakang? Dijelek-jelekkan sama sahabat kita sendiri, dijatuhkan sama orang yang kita percaya. Kita harus ngapain ketika jadi orang Kristen? Apakah kita akan terus mendendam dengan dirinya, dengan teman kita, dengan sahabat kita? Lihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Petrus menyangkal Yesus. Bahkan Yesus sendiri udah tahu bahwa nanti Petrus akan menyangkalnya. Bayangkan kalau kita jadi Yesus. Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya, tetapi detik demi detik dia tetap menerima Petrus. Bahkan menunggu sebuah kesempatan di mana Petrus itu mau bertobat, mau menyadari kesalahannya.
dan mau berubah. Yesus banyak sekali memberikan contoh-contoh yang real dalam kehidupan kita. Apakah kita mau mengikuti teladannya? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bagaimana dia memperhatikan orang lain? Memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana dia menyertai para muridnya ketika dia mengalami masa-masa sulit? Bagaimana kita menyertai orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka? Ketika mereka sakit, bagaimana perhatian kita? Bagaimana perhatian kita ketika orang tua kita sakit? Ketika orang tua kita lemah, diranjang, tidak bisa melakukan berbagai hal dalam kehidupannya, apa yang kita lakukan sebagai anaknya? Apa yang kita lakukan sebagai saudara jika kita tahu ada saudara kita yang membutuhkan dana? Ketika mereka bingung mencari dana untuk kesembuhan saudara mereka yang sakit, orang tua mereka, istri mereka, suami mereka, atau anak mereka. Bagaimana kita memberikan penyertaan itu di tengah-tengah keluarga? Di tengah-tengah pelayanan, apakah kita mau menjadi pengikut Kristus melayani dengan totalitas? Apakah kita sudah punya motivasi yang benar? Kalau motivasi kita pelayanan, aku nanti mau melayani, ketemu di gereja orang-orang yang baik, orang-orang yang berhati malaikat, maka kita keliru. Sama juga dengan mengikut Yesus. Motivasi kita juga harus benar. Kalau kita motivasinya enggak benar, mengikut Kristus hanya dapat berkat, nanti kalau kita ada di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang menghimpit, kita bisa menyangkal Yesus, sama kayak Petrus. Kalau kita memiliki motivasi yang benar, misalkan di dalam pelayanan, ya saya tujuannya adalah melayani. Melayani Tuhan melalui gerejanya. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi saya di tengah dengan saya di tengah-tengah pelayanan, itu adalah bagian dari konsekuensi ketika saya memutuskan pelayanan. Ketika nanti di gereja ketemunya bukan orang-orang yang berhati malaikat, ketemunya orang-orang yang berhati serigala pun, saya akan tetap melayani. Saya tidak akan kecewa, karena saya tahu siapa yang saya layani. Yesus. Ketika saya menghadapi kesulitan, bahkan penolakan di tengah-tengah gereja sendiri, saya siap. Itu adalah bagian dari konsekuensi saya sebagai pribadi yang mau melayani Kristus. Yesus pun ditolak di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Kehadirannya, keberadaannya. Apa yang dilakukan Yesus di dunia menunjukkan totalitas pribadinya ketika dia menjadi seorang yang mau melayani manusia. Dia hidup di tengah penolakan dan dia mau berkorban untuk itu. Yesus memperingatkan kepada orang ini, kalau kamu memang mau mengikut aku, kamu harus menyadari apa itu konsekuensinya. Kamu harus bersedia hidup dengan totalitas. Itu tipe yang pertama. Lalu tipe yang kedua adalah tipe tidak siap. Ya, di pelayanan ada orang yang tipe dua ini. Di dalam kehidupan sebagai orang percaya ada tipe tidak siap ini. Di dalam Lukas 9 ayat 57 dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini tidak bisa kita tangkap ya langsung bahwa wah ini gara-gara jangan-jangan orang itu punya keluarga yang meninggal, bapaknya meninggal. Ini mau berbicara soal tradisi orang Israel pada saat itu di mana seorang anak dianggap tugasnya selesai dengan orang tuanya itu ketika orang tuanya meninggal. Jadi dia ketika diajak Yesus untuk ikutlah aku, dia gak siap. Karena dia merasa bahwa tugasku akan selesai
tanggung jawabku akan selesai dengan orang tua ketika mereka meninggal. Tapi mereka belum meninggal, jadi nunggu dulu dong mereka meninggal, baru saya mau mengikut engkau. Pribadi yang gak siap mengikut Yesus. Nanti dulu Tuhan, aku gak siap. Nanti. Beranikah kita memilih sebuah prioritas dalam hidup kita? Antara pelayanan atau pekerjaan. Ketika seorang penatua datang kepada kita, kita ingin Bapak atau Ibu bergabung bersama dengan kami menjadi penatua. Aduh, nanti dulu, saya masih sibuk. Udah beberapa waktu lamanya, aduh nanti dulu, saya masih ada cucu, nunggu cucu saya besar. Nanti dan nanti akhirnya kesempatan itu gak pernah datang. Karena menunda, karena menunggu. Padahal sudah ada kode, ikutlah aku. Kadang Tuhan memanggil kita, itu kan melalui orang-orang tertentu. Nah, kita peka enggak nih ketika Tuhan mengatakan ikutlah aku melalui orang lain. Ketika kita diajak untuk menjadi seorang ketua panitia Paskah, ketua panitia Natal, ketua panitia bulan keluarga, ketua panitia hari besar. Gereja kekurangan ketua. Ketika kita ditunjuk, ketika kita diajak, ketika kita dipilih, pasti orang-orang yang memilih kita itu tahu kapasitas kita. Pasti kita dinilai mampu untuk melakukan tugas kita, tanggung jawab kita. Tapi terkadang kita mengatakan dengan tanpa merenungkan, dengan tanpa mendoakan, kita langsung mengatakan, tidak, jangan sekarang, nanti. Masih sibuk. Kalau setahu saya gitu ya, sepenglihatan saya, rata-rata penatua di gereja itu orangnya memang sibuk semua gitu. Gak ada yang nganggur gitu ya. Mereka dengan pekerjaan masing-masing, dengan tugas mereka di kantor, dengan tugas mereka di rumah, mereka sibuk. Tetapi mereka bisa membagi waktu antara pelayanan dengan tugas-tugas yang lain. Dengan pekerjaan kantor, pekerjaannya di rumah, tanggung jawabnya di rumah. Dia bisa membagi waktu antara kasih yang ia bagikan di tengah-tengah keluarga dengan perhatian yang dia lakukan di tengah-tengah gereja. Bagaimana hidup itu balance, seimbang. Nah, kita mau diajak untuk hidup seimbang. Tapi kita gak siap diajak hidup seimbang. Bapak Ibu pernah didatangi penatua untuk diajak menjadi seorang penatua? Jangan-jangan Tuhan lagi bertanya, ikutlah aku. Pernah diajak untuk melayani? Jangan-jangan Tuhan sedang bertanya kepada kita, ikutlah aku. Andai kata yang bertanya itu Tuhan, apakah kita akan mengatakan, jangan Tuhan, jangan sekarang, aku belum siap, tugasku masih banyak. Kita akan mengatakan ya kalau itu Tuhan yang meminta kita. Tapi karena kita melihat yang meminta kita hanyalah manusia, hanyalah Pak Hizkia, kita bisa menolak. Sejatinya panggilan itu bukan siapa yang meminta. Tapi kita sadari bahwa panggilan itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita merespon panggilan itu. Tipe yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yaitu tipe perhitungan. Lukas 9 ayat 61 dikatakan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ya, Tuhan mengajak untuk mengikut dia, tetapi dia mengatakan, aku akan mengikut engkau Tuhan,
tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tahu orang membajak sawah, membajak tanah, pakai kerbau, pakai sapi kan harusnya menghadapnya ke depan gitu ya. Menghadap ke depan, tergantung di mana kerbau atau sapinya. Kalau dia menoleh ke belakang, yang harusnya jalannya lurus ke depan, bajakannya bisa belok kemana-mana gitu ya, gak tahu arahnya. Dia gak siap, dia gak bisa membajak dengan baik. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Lalu kita bertanya, Paneto di bacaan pertama tadi, Elisa minta izin juga untuk menyium ayahnya, ibunya. Bukannya itu juga minta izin pamitan sama dengan ayat ini. Berarti Elisa gak layak. Gimana dong Bapak Ibu kalau ditanya gitu? Elisa adalah seorang nabi yang melakukan begitu banyak mujizat setelah Musa. Banyak pekerjaan-pekerjaan mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Kalau begitu Elisa layak dong. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan ketika orang itu menjawab izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku, kok Tuhan mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus ngomong soal membajak. Elisa waktu itu ketika dia dipanggil oleh Elia, dia sedang membajak juga. Tapi apa yang membedakan antara Elisa dengan orang ini? Kalau orang ini, dia ikut-ikutan sama seperti Elisa. Minta izin dulu sama orang tuanya. Yesus tahu arahnya kemana. Ini ngomongin soal Elisa. Dia mau minta izin. Tetapi yang membedakan adalah, ketika itu, Elisa pergi kepada orang tuanya untuk mengadakan pesta perpisahan. Dia adalah orang yang punya, dia punya pekerjaan. Dia membajak pada saat itu dengan 12 lembunya. Dia orang yang punya, dia punya usaha, dia punya bisa mengolah tanah. Waktu itu dia membakar roda-roda kereta buat membajaknya untuk perayaan makan bersama. Dia memutuskan segala sesuatu yang merintangi dirinya untuk mengikut Elia, termasuk harta kekayaannya. Dia putus di sana. Orang ini memakai cara itu menjadi alasan. Menjadi alasan supaya, ya intinya bahwa nanti dululah Tuhan. Dia perhitungan. Dia memperhitungkan untung ruginya apa. Kalau mau ikut Yesus. Setiap orang yang memperhitungkan untung rugi ketika mengikut Yesus, jawabannya udah, kalau kita berpikir seperti itu, pasti kita jawabannya rugi. Karena bicara soal mengikut Yesus, kita berbicara soal totalitas. Ketika bicara soal totalitas, kita pasti berbicara soal pengorbanan. Kalau kita gak siap berkorban, kita masih hitung-hitungan, kalau aku pelayanan gimana, untungku apa, kalau aku ikut bergereja di GKI Taman Aries untungku apa, kalau aku menjadi penatua untungku apa, kita hitung-hitungan padahal kita sudah diselamatkan, kita akan kecewa. Kita akan kecewa dengan hitungan-hitungan yang kita lakukan. Karena menjadi pengikut Kristus kita bicara soal berkorban. Yang namanya berkorban itu gak ada untung rugi. Kita berkorban yaitu memberikan seluruh kehidupan kita. Nah, saya tipe yang mana ya kira-kira? Apakah saya tipe totalitas saat ini? Apakah saya sebenarnya masih tipe tidak siap? Atau saya tipe perhitungan? Atau saya memang saat ini sedang belajar untuk menghidupi totalitas saya sebagai seorang pengikut Kristus?
Untuk hidup totalitas enggak harus menjadi seorang pendeta. Apapun pekerjaan kita, kita bisa menjadi pengikut Kristus yang totalitas. Ada hal-hal yang disadari oleh pengikut Kristus yang totalitas. Memahami empat hal ini. Yang pertama, dia memahami apa yang dipertahankan, yaitu kesetiaan. Itu yang pertama. Kalau memang saya mengikut Yesus, menyadari itu, saya akan memegang teguh, saya akan mengikut Yesus dengan setia sampai akhir hidup saya. Apapun yang saya alami, apapun yang saya hadapi, mau saya ditolak, mau saya sakit, mau saya didiskriminasi, saya akan tetap memegang teguh iman saya sebagai pengikut Kristus. Setia. Tahu hal itu yang pertama yang dipertahankan dalam kehidupan ini, dalam iman ini. Kesetiaan. Lalu yang kedua, memahami apa yang diperjuangkan, yaitu ketaatan. Di dalam hidup taat, kita memperjuangkan sesuatu. Ada sesuatu yang kita perjuangkan. Bahwa taat itu enggak mudah. Bahwa taat itu ada tantangan. Iya, seorang totalitas akan menyadari tantangan itu. Tetapi bukan dihindari, bukan dibuang, bukan diabaikan. Tetapi dia akan dengan siap, mau, bersedia memperjuangkan ketaatan itu. Sekalipun dia ditolak, sekalipun dia disindir, sekalipun dia didiskriminasi, dia akan taat, memilih taat kepada Tuhan daripada mendengar omongan-omongan orang yang ada di sekitarnya. Daripada mendengar orang-orang yang dia tidak memiliki hidup kita, dia tidak menyelamatkan hidup kita. Kenapa saya harus bingung dengan perkataan-perkataan mereka? Yang itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang itu hanya isinya hanya mendiskriminasi saya, menjelek-jelekan saya. Saya akan tetap berjuang untuk taat. Sekalipun lingkungan saya menolak kehadiran saya, menolak tindakan saya yang baik di mata Tuhan. Lalu berikutnya yang ketiga, dia tahu apa yang dikembangkan, yaitu ketulusan. Ketulusan itu butuh dikembangkan. Kita mengembangkan ketulusan yang tidak mudah loh. Tulus kepada orang yang pernah menyakiti kita. Tidak mudah loh, tulus kepada orang yang pernah melukai hati kita. Yang pernah menusuk kita dari belakang. Kita biasanya lebih suka curiga. Lebih merasakan dendam, kebencian. Gimana lah kita bisa mengembangkan ketulusan itu di dalam relasi kita dengan orang lain. Kita belajar dari Yesus. Kita kembangkan ketulusan itu. Ada tantangannya, ada hambatannya. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa atau itu tidak mungkin. Itu bisa kita kembangkan. Menyadari apa yang perlu ia kembangkan, yaitu ketulusan. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah ia memahami apa yang dikorbankan, yaitu ego. Ego, kehendak pribadi, kemauan pribadi, nafsu pribadi, hal-hal yang hanya berpusat kepada dirinya sendiri, dikorbankan. Belajar untuk memahami orang lain, belajar untuk memperhatikan orang lain, belajar untuk memahami kepentingan gereja juga. Belajar untuk memahami kepentingan Tuhan di dalam pelayanan. Bagaimana kita memberikan perhatian kita, keikutsertaan kita di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja. Tidak hanya kepentinganku sendiri yang aku utamakan, tetapi juga kepentingan orang lain. Egonya dikorbankan. Belajar untuk mengasihi sesama lebih lagi. Belajar untuk mencintai gereja lebih lagi. Empat hal ini dipahami oleh orang-orang yang mengaku dirinya pribadi yang totalitas mengikut Yesus. Di dalam Galatia pasal 24 sampai pasal 5 ayat 24 sampai 25 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh itu? Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Atau kepentingan diri kita sendiri, ego kita sendiri yang menonjol? Apakah kita lebih sering mengikuti kehendak Roh Kudus atau kehendak diri kita? Kita bisa memeriksanya. Kalau ternyata begitu banyak hal-hal yang kita ikuti itu adalah kepentingan kita sendiri, kita hanya dipimpin oleh kehendak kita sendiri, ego kita sendiri, berarti selama ini kita tidak mau menolak pimpinan Roh Kudus gitu ya. Kita tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau kita mau menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Kristus, maka seluruhnya kita juga harus mau mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang berbeda. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Butuh satu cara untuk mati demi Kristus. Tetapi untuk hidup demi Kristus butuh beribu cara. Satu cara untuk mati demi Kristus, ya udah kita memperjuangkan satu hal lalu kita hidup kita selesai, mati. Kita udah enggak bernafas lagi. Mau menjadi martir apapun silakan, tapi satu cara untuk mati demi Kristus, ya mati. Selesai. Tapi butuh beribu cara untuk kita hidup demi Kristus. Karena kita harus berjuang, memperjuangkan iman kita. Kita harus hidup di dalam ketaatan kita. Kita harus hidup di dalam kesetiaan kita. Kita harus hidup di dalam ketulusan dalam berrelasi dengan sesama. Amin. Saat teduh bagi kita. Thank you.
sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu 3 Juli 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perjamuan itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksakan diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara-saudara menjadikan Yesus sebagai kepala pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami menaikkan pokok doa syafaat kami. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh oleh karena sakit, ataupun saat ini dalam masa pemulihan karena sakit yang dialami. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami, memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi sakit yang mereka alami saat ini. Dan kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk memulihkan kondisinya, keadaannya. Dan Engkau berkenan Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami percaya Engkau adalah penyembuh kami. Engkau mampu Tuhan untuk memakai beragam cara untuk menyembuhkan saudara-saudara kami. Melalui terapi, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami percaya kesembuhan dapat hadir melalui Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah memasuki usia yang lanjut, yang saat ini di dalam keterbatasan oleh karena usia. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami Tuhan, memberikan kesehatan dan juga kekuatan, sukacita dan juga damai. Ajarlah kami untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami yang sudah memasuki usia yang lanjut. Biarlah mereka, sukacita mereka dilengkapi Tuhan dengan kehadiran kami. Juga kiranya kasih-Mu yang senantiasa menemani mereka dimanapun mereka berada dan beraktivitas. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Saat ini mereka yang sedang dalam konflik, di tengah-tengah pertikaian hati yang panas, kiranya Tuhan Kau hadir untuk mendinginkan suasana. Biarlah kasih-Mu yang lembut menyapa mereka untuk dapat saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Relasi-relasi yang rusak antara suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, dengan saudara-saudara, dengan sahabat dan rekan kerja. Kiranya Tuhan, kasih-Mu hadir menyapa setiap kami dan memberikan teladan kepada kami untuk menghidupi ketulusan yang kami miliki. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan masalah pekerjaan mereka, dengan masalah keuangan mereka. Kiranya Tuhan, apapun kesulitan yang saat ini mereka hadapi, mereka alami, kami percaya Tuhan Kau akan memberikan pertolongan, penyertaan kepada saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi masalah, yang sedang berjuang di tengah-tengah kesulitan mereka. Engkau yang hadir memberikan pertolongan, Engkau yang menyertai Tuhan setiap persoalan yang mereka hadapi saat ini. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di GKI Taman Aries ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai setiap para pelayan-Mu. Untuk setiap para penatua, pendeta, setiap pelayan-pelayan di dalam komisi ibadah, Engkau berkati Tuhan. Supaya setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu ini menjadi berkat. Jemaat dapat bertumbuh di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan. Jemaat dapat bertumbuh di dalam iman di tengah-tengah persekutuan yang mereka ikuti. Kau yang terus memakai saudara-saudara kami Tuhan, yang mau mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami percaya Engkau yang memperlengkapi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk perjamuan kudus yang
akan dilaksanakan tanggal 3 Juli mendatang, kiranya Engkau yang memberikan pengurapan kepada setiap anak-anakmu, setiap hati kami Tuhan, supaya kami siap mengikuti, supaya kami siap untuk memperingati kembali makna pengorbananmu di dunia ini untuk keselamatan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Engkau memberkati Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan, di dalam memimpin bangsa ini di tengah-tengah kondisi politik, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah tekanan ekonomi yang ada Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memakai Presiden kami untuk dapat memimpin bangsa kami. Berkatilah juga bangsa kami Indonesia, masyarakatnya di tengah-tengah keberagaman, supaya tetap hidup rukun, aman, dan damai. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami naikkan di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur pada Tuhan sebab Ia baik. Nyatakanlah ungkapan syukur itu dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan." Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA dengan nomor 3721850003 atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar setelah ibadah selesai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersama dalam doa ini membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih dan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Mampukanlah kami, ya Tuhan, agar kami tidak hanya memberikan persembahan materi, namun kami rindu hidup kami dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu, menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita setia mengikut Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yakinilah bersama Dia, hati kita dipenuhi dengan sukacita untuk melanjutkan setiap karya dan pelayanan yang dipercayakannya. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam diri Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas masa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang saudara-saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Bagi yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha GKI Taman Aries pada jam kerja atau kepada penatua yang bertugas. Sebagai bagian dari komitmen kita untuk mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam situasi pandemi ini, maka bagi umat yang beribadah di gedung gereja, dihimbau untuk tidak berkerumun serta tidak berlama-lama di lokasi sekitar gereja setelah ibadah ini.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.